yang ya korupsi atau tentang tempor itu biasanya baca jeda, baca jeda begitu. Panjenengan tak lihat nggak ada jedanya. Makanya salah-salah sini maklumi, meskipun tak semua-semua nih. Ya ternyata mau salah itu orang benar nih. Jadi nggak mau bener dah ya. Bagus banget ya. Jadi ternyata salah itu orang benar nih. Ya maaf hati supaya terus supaya nggak salah lagi gitu kan. Saya sekali lagi apresiasi kedua ini semangatnya teman-teman. Jadi panjenengan termasuk orang yang lainnya jihad fisabilillah. Jihad itu kan perang bawa apa namanya senjata. Panjenengan misalnya laptop, kalipan LED, tablet, KPS itu ya. Lalu dokumen pembeli senjata panjenengan. Iku lek kawon pas karo perang karo asesor KPT panjenengan enggak bawa senjata. Ya pasti di uang beli kusuh. Ada sapi lah ya. Yang merasa begitu saya pikir totalnya baterai gitu. Saya mohon maaf di senior sih lucu. Kok nek sawah itu di 7 wong siji. Sing salah ini saya enggak sebut nama. Enggak apa-apa. Saya enggak sebut nama saya. Biasa. Di video ini seorang. Karena tidak ada yang semuanya salah dan tak kenali semua. Ada yang ada bedanya. Kecuali sih senior-senior. Senior contoh kami. Karena kami tidak pegang. Percayalah bapak-bapak ibu semua, saya hanya di lisan aja asal ya, tentu hati saya sehalus lembut. Selembut salju ya. Contoh ditanya Pak Ibu, Aceh itu wilayah ini ya kok, pada lain itu di Narbe ke Sumosa dihormati. Begini tak begitu. Ternyata Pak Ibu salah ibu menurut. Alhamdulillah. Tapi yang jelas saya kebetulan ini kan gak ada mahasiswa dong. Tentu kalau di Udarta ada mahasiswa saya pasti menghormati. Iya Pak Bisna. Saya kira bang. Tadi gak usah gitu. Tapi Pak Bisna gitu ya. Di depan mahasiswanya pasti saya menghormati. Saya biar aja kalau masuk Udarta pasti gak banyak ngomong. Tapi itu sudah masuk ruangan atau dosen. Jadi ono teori antropologi ono urusan profesi ketemu baru yang ini kunjungi ngalang-ngalang uang terminal kan becak lagi ya kan ya saya kira itu ya jadi lupakan semuanya gak enak di hati dari saya mari kita kerjakan ingat template ingat simulasi nilai ikuti yang nilai 4 butuh apa itu ya copy ke LTD bapak ya lalu narasikan sesuai dengan konteks yang di Yudha itu aja. Untuk APS khusus ini, tolong dipenuhi di satu dosen sudah kita analisis bersama kemarin. SPMI tolong diisi sebaik mungkin Mas Dedi sebagai kolaborator dibutuhkan 7 masing-masing kriteria. Ya, apa yang memenuhi ini ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ada peningkatan. Itu terus di semuanya. Yang kedua kalau PS, yang ketiga ya dosen. Jadi yang ketiga adalah di kurikulum di pasca nomor 36 lalu di S1 tiga meter itu pakai kandidat karena kandidat sudah nyata ya. Karena saya nggak tanya pengis banget ini nggak ada tadi ya. Baik lalu untuk pasca ya itu adalah di SPMD di tangan di 36 harus minimal dapat 2 36A minimal 2 36B minimal 2 36C minimal gitu ya Pak Dekan Pai, Dekan Pai ya, ya. Ya namanya Pak Ma'ruf Non Amin. Kalau apa ini pas jadi wapres gitu ya, karena sekarang nggak ada aminnya, cukup dari Dekan aja dulu. Ya, padahal Dekan itu yang enak menekan. Saya berharap dengan tulis LED sebaik-baiknya lalu sekontekstual mungkin
jangan cerita narasi seperti yang jenengan sudah tunjukkan kepada saya. Jadi kalau dinarasikan itu yang narasi yang berbentuk aktual di bidang harus ada tiga dimensi utama. Satu, waktu, ruang, orang. Waktu ini kapan, ruangnya itu di mana, orang itu sopo sing terlibat. Contoh layanan mahasiswa. Tadi sudah saya ditunjukkan. Itu kapan dilakukan? Ya, kegiatan berupa apa, di mana, diakses oleh mahasiswa berapa? Mana ya? Dulu, mahasiswa juga gitu, mahasiswa apa, tahun berapa, mahasiswa piro sing oleh itu lebih meyakinkan asesor itu. Oke, saya kira itu silakan tulis baik-baiknya soal dokumen pendukung yang ada silakan tulis, yang belum ada silakan diadakan. Ya. Yang penting narasi dia lebih bagus karena LKP seperti itu sudah kita validasi. Nah, istilahnya kalau zamannya dahulu ada berbuat dahulu bertanggung jawab. Ya, sampai mulai singapi pun yang kawan yo diadakan, sampai akhir kawan yo butuh diadakan. Lalu jangan lupa yang terakhir doa sumu pun pinter. Jadi penting mah doa sumu pun umum paham lah. Ya, doa sumu penting. Tapi kok pun dungu ternyata aksesoris penting berarti aksesoris dungu umum. Semua saran kita kok kita aksesoris berarti aksesoris dungu umum berarti ambil doa di atasnya, ya. Jadi gitu ya. Jadi bukan aja Pak Yudha saya berpikir secara santai, tapi juga dokumennya ada. Daripada stres, dokumen mari sampai kemudian lebih baik dokumen mari sampai sosial kan gitu kan. Lalu, cerita gitu Pak, makanya segimana-mana gak pernah selesai itu kemudian diterapin. Tapi selesai itu senyum semua, lalu besok masuk data, baru kemarin. Saya kira begitu. Saya mohon maaf, sekat penerik saya, APT mohon APS narasikan LED sesuai dengan yang saya sampaikan 4, 6, 7, 8 dahulu kan. Tadi Pak Sobat tanya Pak Adi kalian Ariel tulis yang nomor 1, latar belakang, lalu kebijakan, lalu strategi, pencapaian itu kan dinilai, tapi ini kamu tulis mas, di balik operator ini gak percaya, apa jombor tulis tapi dengan tulis oh coba kalau pikir itu Mas Adi ya Mas Rui bukan Hari Rui yo Bapak Rui terus kabel itu jadi gini sampai tulis sing 4 6 7 8 semaksimal mungkin sesuai template setelah sesuai template panjenengan komunikasikan pada simulasi kalau di APT banyak penilaian Mas jadi ya malam wes kasih dulu dong yang penting sekali lagi Pak, ini saya sekali lagi mohon maaf sejak hari Selasa sore pasti dengan doa saya itu benci. Tapi semakin benci, kemudian terakhir benci. Kalau di sini dalam acara kami dengan anak apotik dahulu, ya beli obat bosan kepada Pak Sarin. Ya. Lalu ketemu saya pasti nggak bosan juga. Dan jadi Pak Aris main video sampai terakhir lagi cewek. Jadi Pak Imas yang begini balik makan Pak Imas atau budak gitu. Baik, masuk dua itu guyonan saya dengan jenengan. Yang penting hasilnya tolong terlalu dipantau oleh wali 1, 2, 3 lalu ya, termasuk LPM sebagai PIC kegiatan literasi itu gini. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada lebih silahkan di depan ya. Matur nuwun semuanya. Intinya surat kamu tadi, mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk bernalar, ya, lalu bernarasi sesuai dengan konteks judul dan tuhan. Intinya surat kamu tadi, Allahumma fikir bila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Majir yang sudah dilanggung kita dan sudah menyampaikan arahan-arahan yang memang harus kita implementasikan. Kita tuangkan di koran kita LED. Terakhir Bapak Ibu semuanya, sebelum arahan dari Pak Eko dalam penutupan acara ini, kita harus punya komitmen bersama bahwa apa yang sudah kita bangun di KD ini
harus kita perlukan semaksimal mungkin. Untuk acara yang ketiga adalah pengarahan dari Pak Rektor dan sekaligus kami mohon untuk menutup acara Biostek IPT dan IPS Universitas Kota Pasuruan kepada beliau kami silakan. Bapak-Ibu sekalian yang sudah menuntaskan yang saya hormati, kita sudah mendoakan kebaikan kepada asesor dan terlebih doa pasti nanti ada balasan dari asesor kepada kita tentang kebaikan-kebaikan nanti apa yang memang tadi sudah disampaikan bahwa untuk berjuang hari ini kita memang harus bukti keseriusan kita itu masih diukur dari Pak Menteri saja mau memberikan akreditasi yang berhasil. Jadi Mas Menteri yang Pak mau menggeser ban PT aja nggak berhasil. Standar ukuran pendidikan tinggi di negara kita masih menggunakan ban PT itu apapun bentuknya. Itu masih menjadi ukuran yang sudah seperti mesin itu tanggal 15 dibuka bukan dikerjakan lagi agar tidak mengalami keterlambatan nanti kalau dapat peringatan kerja kita makin berat lagi. Kita sekarang sudah berat, nanti kalau dapat peringatan, saya kira sudah dijelaskan Pak Salim, kita akan berat lagi. Ya, karena itu tanggal 15 besok diubah, dikawal oleh LBM Pak Denny. Ayo Pak Denny, ya siap. Usianya 86. Sudah habis. Yang pasca saya kemarin lihat pembukaan dan ini tadi saya sebelum saya tutup sudah lihat Pak Masudi sudah keluar dari sini. Yang pasca nanti ditingkatkan lagi, kita hapus, kita sudah memenuhi ya. Karena ada beberapa perbedaan pandangan akreditasi dulu dengan sekarang. Sekarang ini syarat berikutnya harus terpenuhi dan nanti untuk ini syarat itu salah satu syarat sekarang yang dilihat adalah SDM ulur. Nah ini jadi SDM. Tolong agendanya lebih diperketat lagi antara yang belum punya jabat, yang AA ke lektor, lektor ke lektor kepala, yang lektor kepala ke profesor kalau ada. Jadi kalau lompatan bisa ya dilompati. Makanya tadi harus kita doakan profesor kita ini segera profesor. Karena itu menjadi berikutnya, ini khusus untuk akreditasi LBM. Mengawal data-data ini semua, yang mana itu nanti
pada saat akreditasi itu enggak juga lah melihat kotakku kan. Jadi cerita seperti itu saya harap sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah diklik ini SOP ini. Wah, ya di ruangan ini saya nanti hanya menghafal ini foldernya saja. Ini foldernya SOP bla bla bla. Ini foldernya SOP bla 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 sudah ada. Jadi nggak lari-lari seperti itu ceritanya. Ini zamannya sudah berubah. Nah, sampai ini tadi dokumen-dokumen yang dikejar tadi itu nggak usah dikejar karena sudah ada. Apa yang dikejar? Nah, itu saya tinggal tekan-tekan saja, klik-klik-klik-klik-klik ya. Itu memang kenapa mulai ISO melakukan itu? Nah, itu paling tidak sudah 50% SOP sudah ada. Sekarang tinggal 50%. Nah, itu bagaimana? Jadi nggak berat mulai awal, ya kan kemarin nggak ini mulai dari sana, nggak tahu sana kayak apa lagi di sini, makanya sekarang tanya ada nggak Pak Dedi bersiap, ada orangnya bingung ada nggak, ada, sampai nggak tahu itu diadakan, jadi yang punya pekerjaan itu nggak tahu kalau sebenarnya sudah ada. Nah, hal-hal yang seperti itu. Makanya itu nanti ini Mas Arif, nah ini saya letakkan di LPM ahli IT, nah, teknik informatika, letakkan di LPM untuk mengaitkan data-data semuanya, nanti mengerucut semuanya ke LPM. Nah, data itu saya minta kemarin sudah saya bawakan laptop, hari ini laptop saya harus terisi selain yang berada di Mas Arif. Backup utamanya di laptop saya, walaupun saya sudah dikasih linknya. Kemudian itu sejadul lagi, carinya pindah ke HP. Nah, laptop saya juga minta di backupnya. Jadi ada beberapa yang lainnya nggak boleh. Nanti yang punya keyword hanya saya. Kenapa? Lah, biar tidak diduplikasi. Kalau diduplikasi sampai yang terlambat diisi anjing duplikasi ngirim noy sampai yang kena plagiasi. Itu tujuannya. Kalau sampai tidak setia, hanya saya yang tahu kuncinya. Boleh nanti yang lengkap, yang benar itu harus di-keyword, harus dikunci, dan itu dokumen saya sudah tambah surat. Jadi tidak ada lagi cerita dulu pernah ada. Mana ya? Kalau sekarang itu ada. Ada seterusnya lah yang piala pokoknya internet tentunya gak jebol on gitu. Jadi gitu Mas Arif ya. Jadi ini saya lebih berat. Kenapa? Dulu itu saya yang buat dan itu ada. Koyo cerita dongeng zaman padang koyo ini ada. Makanya saya maaf ya, saya tidak percaya dengan omongan saya. Walaupun maaf, saya sudah dua hari tidak diwawu sama Pak Asrul. Tidak percaya, ya Allah, habis sepulannya. Karena sepulannya habis bapak, dan boleh enggak bapak, enggak ngurus. Karena saya kasih dokumen. Kalau dokumen itu saya pegang, saya percaya. Apakah hak? Ya, sudah sediakan ruangan saya itu lemahnya kosong, banyaknya kosong. Ini saya sudah pesan sama bagian sirkulasi datanya ada dua orang, Tara sama Mas Tara sama Mas saya ikuti. Jadi pulang dari sini laptop saya sudah dipegang, harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya aku berbentuk sejauhnya agak bisa tahu berbentuk seperti ini loh. Kenapa saya ingin mengamankan dokumen? Ingin saya begitu. Selain nanti Mas Arif bekerja, saya punya dokumen. Jadi wajib. Perintah ini perintah Pak Asesor. Ini perintah dan saya yang mengamankan. Jadi nanti
sudah tidak ada lagi. TS-nya pun dihitung Pak secara benar berbasis langsung melihat di DPD laporannya berapa. Jadi Pak Faris nggak mengambil ahlinya. Benar Pak Faris, kali sebut itu berdoa di bantuan bingung kabel masalah TS karena tidak jelas jumlahnya berapa. Jangan hal itu terjadi lagi. Semua sekarang mengarah ke digital. Oleh karena itu ini biar tadi usir hotel ada ini sudah lihat jam, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Selebihnya nanti kita lanjutkan di kampus orangnya sudah sampai juga full, sudah penuh, tinggal kesimpulan tadi itu pada intinya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor dan secara resmi acara Big Flag ini sudah ditutup, tapi saran dari Pak Sahil ditutup untuk dibuka kembali nanti di kampus sampai kita begitu dibahas ini. Terima kasih. Ada satu yang harus diingat ya, kalau Pak Sahil sudah punya prinsip kesetiaan nomor satu, jenis kelemen tidak terlemahnya karena beliau bersama ibu. Kalau panjenengan kesetiaan nomor satu, jenis kelamin nomor dua ya. Nah ini harus dihapus. Nanti kalau sudah pulang ya, saya pulang ke keluarganya masing-masing. Terima kasih. Kami sebagai penanggung jawab acara pada 2-3 hari ini, apabila ada hilang atau kekurangan, ada yang kurang nasi, ada yang kurang kopi, saya mohon maaf ya. Sebenarnya hati ini tidak ingin menangis, tapi ketika melihat itu saya tidak bisa menangis karena saya punya uang. Jadi ya kami mohon maaf dan sebenarnya mohon dimaafkan. Kita bersama-sama selalu berdoa untuk sukseskan hajat kita. Amin. Terima kasih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini ditutup, kami mohon untuk bisa nanti maksudnya cuma acara ini bubar, kita foto bersama dengan beliau Bapak Asari dan dengan pimpinan. Dari saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.